Minasan konnichiwa, kembali lagi di pelajaran bahasa Jepang bersama dengan Dewi Niki. Oke, kali ini gue bakal membahas tentang bumpo. Bumpo itu grammar. Dan kita mulai dari yang paling simple dulu ya. Oke, langsung saja. Nani nani wa nani nani desu. Nani nani wa nani nani desu. Nah, kita mulai dari yang des dulu. Nah, des ini hiragananya itu kan desu gitu kan. Tapi pas baca itu kita bilangnya bukan desu, tapi kita bilangnya des rata-rata ya. Tapi kalau misalnya kalian pengen agak ngewel dikit, kalian bisa pakai desu gitu. Misalnya kayak gini. Kono hon dare no desu ka? Watashi no desu. Kayak gitu. Buat kalian yang baru-baru belajar bahasa Jepang mungkin belum paham maksud gue, tapi kalau kalian udah lama belajar bahasa Jepang, apalagi kalau udah tinggal di Jepang, gue yakin kalian bakal paham maksud gue. Nah, des ini anggaplah gimana ya? Kita anggapnya tuh des itu kayak titik gitu. Jadi pembicaraannya sudah berakhir di situ. Oke, kita balik ke bumpo yang tadi. Nani nani wa nani nani des. Nah, nani nani ini yang kosong ini bisa kalian masukkan kata benda. Kata benda wa kata benda des. Misalnya watashi. Watashi itu saya. Watashi wa Dewi des. Saya adalah Dewi. Wa ini kalau di bahasa Indonesia kan adalah, yang simpelnya aja dulu ya. Atau contoh lain misalnya watashi wa Indonesia jin des. Saya adalah orang Indonesia. Kore wa hon des. Hon itu buku. Ini adalah buku. Watashi wa gakusei desu. Saya adalah murid. Nah, kalau kasusnya gue itu karena gue udah kerja di perusahaan. Orang pekerja perusahaan itu bahasa Jepangnya kaishain. Jadi sebutnya watashi wa kaishain desu. Watashi wa nihongo no sensei desu. Oke, di video berikutnya gue bakal ngebahas tentang cara memanggil nama orang Jepang yang benar. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk nge-subscribe dan tekan tombol lonceng supaya kalian mendapatkan notifikasi ketika gue nge-upload video terbaru. Dan jangan lupa juga untuk nge-follow my Instagram. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan DM. Atau kalian mau komen di bawah juga gak apa-apa, gue pasti bakal berusaha untuk balas. Dewa, mata tsugi no douga de owaishimashou. Jane!